pada penasaran kan? Anu nangis kenapa? Makanya lihat ya web series Kilau Aksara. Gimana ceritanya? Linknya klik di mari ya. Sebentar. Gak di mana-mana selalu aja cari masalah. Tapi saya bisa antar kok, Bu. Saya tuh tahu tempat persembunyian dia. Yo, saya tahu. Oh ya, tapi saya minta bayaran ya. Oke, gak masalah. Kalau soal uang buat saya gak masalah sama sekali. Tapi yang pasti, janji kamu, temuin saya. Ya, siap Bu. Tapi Bu, saya minta bayaran di depan yo, biar sama-sama enak. Oke, gak masalah. Kenapa? Kok cuma segini Bu? Kurang, soalnya ini informasi mahal. Oke. Tuh. Tanggung banget, Bu. Tambahin lagi ya. Sekarang kamu anterin kami ke tempat yang mentar. Baik, Bu. Mari, saya anter. Mari. Ayo. Cahaya, saya bangun Cahaya. Cahaya, Cahaya. Ya Allah, sepertinya aku harus istirahat di sini. Semoga aja Jurgen Boni sama anak buahnya gak nemuin kita, Cahaya. Cahaya! Cahaya! Gimana? Hah? Kami udah cari-cari gak ketemu bos. Ya bos, saya sudah telusuri semua hutan ini bos. Tapi gak ketemu bos. Betul bos. Kalian itu gimana sih? Hah? Masa nyari dua orang aja gak bisa? Hah? Pokoknya saya gak mau tahu ya. Kalian cari mereka sampai ketemu. Kalian bawa ke saya, hidup ataupun mati. Siap bos. Pokoknya aku harus bisa nemuin kau Mentari. Ini semua itu demi Oma. Aku yakin kalau misalnya Oma udah ketemu kamu, aku yakin pasti kondisi Oma tuh pasti akan lebih membaik. Cuman di mana gua harus nyari? Pokoknya aku harus bisa nemuin kamu Mentari. Harus. Ya. Panji, Panji keadaannya gimana? Belum ada kabar lagi soalnya gue. Ya Allah. Lama banget sadarnya. Tapi dokter tadi udah coba ronsen kok kepalanya. Semoga aja hasilnya semuanya baik-baik aja. Mudah-mudahan ya cepet sembuh. Panji, maafin aku ya. Gara-gara aku nyak kamu jadi kayak gini. Tiara, ini bukan selalu. Jangan nyalain diri lu ya. Tapi kalau aku gak datang ke rumah kamu, nyak kamu gak bakalan jatuh. Tiara, ini tuh semuanya salah gue. Gue yang terlalu cepat bawa lu